Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Dito Botak. Tentunya dalam acara minus.com. Oke guys, nah sekarang ini kalian gue kasih, yaitu mau kemana kita? Acara baksos di Polsek Cempaka Putih. Oke, cekidot. Sekarang kita sudah sampai di Polsek Cempaka Putih. Saatnya kita beraksi. Yes. Minus.com. Hari ini kita ada agenda di Polsek Cempaka Putih. Kita agendanya adalah bakti sosial, bersih-bersih. Kita tampil halaman, kita bersih-bersih ruangan, sama penyemprotan disinfektan. Kita adalah bagian dari untuk mencegah penularan COVID-19. Minus.com. Yes. Ah,
Kita beres-beres di Polsek Cempaka Putih. Tuh, oh, lihat tuh teman-teman banyak. Oh, banyak tuh. Oh, lihat deh. Lakukan untuk giat bersih-bersih mungkin di sekitar halaman polsek atau nanti ada musola musola ataupun yang sifatnya yang sifatnya bisa kita lakukan giat untuk bakso di hari ini. Jadi kiranya mohon diizinkan kami dari teman-teman Minus.com atau Minion Nusantara untuk lakukan giat bersih-bersih atau bakti sosial di lingkungan Polsek Cempaka Putih. Jadi mohon diizinkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patuh ya? Saya patuh. Ah, patuh. Ya, terima kasih atas kunjungan daripada komunitas sepeda minus.com Minion Nusantara Community. Kami atas nama dari Polsek Cempaka Putih mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan partisipasinya dalam rangka bersih-bersih, Pak ya. Nah, di sini juga kami mohon maaf sebelumnya di mana pimpinan kami Ibu Kapolsek Kompol Citia Intania Kusmita telah mendelegasikan bahwa nanti perwira pengendali yang menerima itu lebih dari malam ada kegiatan atau pagi. Nah, sekarang istirahat di waktunya ke saya untuk menerima kehadiran pada rekan-rekan kita untuk datang kunjungan ke Polsek Cempaka Putih pada hari ini. Ya, kiranya sinergitas dan mitra kerja kita tetap kita bangun, kita jalin. Karena tujuan kita kalau siapa lagi kalau bukan kita yang peduli. Nah, tapi ini juga dengan rangka lagi ramenya pandemik COVID-19. Ya, ini suatu kontribusi yang baik untuk meminimalisir virus berkembang. Nah, kami juga himbau. Nah, dalam rangka ya penanganan pandemi COVID ini kita tetap menggunakan masker, keluar rumah cuci tangan, keluar masuk rumah dan kita menjaga jarak. Nah, situasi demikian saat ini dalam rangka kunjungan dari bapak-bapak minus.com. Boleh.
bismillahirrahmanirrahim.com. Yes. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kegiatan kita sudah terlaksana dengan baik. Kerjasamanya kami dari tadi sudah berkurangan karena pengalaman. Semoga apa kerjasama kita buat ini kita jalan terus ke depan. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Minum jagung. Yeah. Bismillah.